kebijakan dari kabinet. Setuju? Yang kedua, kalau ditata para pejabat bisa mengikuti bahwa NKRI itu berdiri merdeka. Kami-kami, kakek-kakek kami juga rela meneteskan darah demi kemerdekaan kita. Betul tidak? Jadi karena kita merdeka sedikit banyak, kakek bahagia kami juga ikut merdeka. Bapak-Ibu Menteri, semua itu kami juga berjuang. Kami adalah darah-darah berdiri dan melanjutkan pendidikan, apalagi pendidikan makan tubuh. Bapak Menteri, tinjau kembali sekali lagi, ayo kita tegakkan NKRI harga mati, tetapi tolong lindungi petani, jangan kami dibunuh oleh kebijakan Ibu Menteri. Setuju? Kenapa kita rela jauh-jauh ke sini?